Kalau enggak coba dirubah aja, Pak. Hah? Dirubah. Bisa apa? Bisa, nanti kayaknya harganya otomatis turun deh. Iya. Dirubahnya Bekasi aja. Iya, yang kota, jangan yang kabupaten, Pak. Kalau ini yang kabupaten sih Bitung. Nah, ini masuk lagi nih, Sob nih. Settingannya nih, Sob nih. Kemana? Galeri Medit 8 menit. 71, Sob. Cash lagi enak nih. Nah, ini Sob nih. Tadi saya di lobi GD, buset jauh banget, Sob. Settingan pono gedenya IGD RSCM, buset. 104 18 menit jemputnya. Buset. Halo Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Aspal nih Sob. On nanggung nih, jam-jam nanggung nih. Hari Jumat nih Sob nih. Tanggal 12 Juli 2024 jam 10.40 nih. Ya, paling nyari satu trip yang biar nyampenya jam ini ya. Enggak, satu trip lah. Yang 100 lebih. Kalau enggak ada ya wis, nanti habis Jumatan aja. Kita nyoba on aja dulu. Langsung buka aja nih grabnya nih. Mau keluar pagi. Aduh. Bawaannya tuh udah tanggal-tanggal segini tuh udah waktunya ini. Oke. 00 nih. Oke. Wih, langsung bunyi nih Sob nih. Bener dikabulin nih. Cepet lebih, tapi XL 1041 tuh. Depan Plaza Pondok Gede nih, taman nih. Ke arah Cibitung Sob, lobi RSUD Bekasi, Toko Umar Manasar Cibitung. Jauh banget nih rumah sakitnya nih. Terus kita coba OTW langsung nih Sob nih. 9 menit 1,8. Tuh depan Plaza Pondok Gede. Oke, kita cus nih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasli, Pak? Iya, betul. Arah Cibitung rumah sakit ya? Iya. Gedung E itu Mas ya. Gedung E. Jauh ya. Banget rumah sakitnya, Pak. Abang saya nih. Ini jenguk. Nengokin. Gedung E itu ya yang di ini aplikasi ini yang Kalau enggak coba dirubah aja, Pak. Hah? Dirubah. Bisa apa? Bisa, nanti kayaknya harganya otomatis turun deh. Iya. Dirubahnya Bekasi aja. Iya, yang kota, jangan yang kabupaten, Pak. Kalau ini yang kabupaten sih Bitung. Mudah-mudahan bisa, kadang enggak sih. Cara ngerubah gimana, Pak? Di tujuan dirubah. Iya, sama parkir ya. Iya, sama-sama. Nah, orangnya salah titik, Sob. Ini mau ngetik gedung itu E-nya harusnya yang kota. Makanya kok jauh banget sampai ke kabupaten. Bener salah, Sob. Nih, 11:30 nih. Ini depannya tadi dirubah aja, Pak. Jadi biar argonya ini menyesuaikan. Oh ya udah bisa nih. Tuh jadi 71 Sob. Tadi 100 ya. Tadi kotanya tuh 100 berapa tadi? 130-an sekian. Sekarang 90 Sob. Masih cepet tuh. Buat parkir 4.000. Lumayan 6.000.
Oke. Wah, baru tahu loh ini HP gedungnya kayak gini. Oh, ini nembus dari sono ya. Nembus yang jalan ini Mayor of King yang proyek. Kita keluar sono aja, jangan keluar sini ya. Alun-alun, alun-alun. Masjid, masjid, masjid itu tuh. Alun-alun sob. Orangnya salah. Oh, ada promonya XL ya. Katanya pesen yang biasa terlalu murah. Makanya pesennya XL. Ganti lokasi penurunan 15.000 tuh. Harganya sebenarnya 56 sob. Sudah Bekasi, cuman yang E aja yang paling belakang. Ya ngetiknya tadi yang E tapi Cibitung, namanya jenguk orang adeknya, orang Keranji. Keranji kan kabupaten, makanya kok jauh banget sampai ke kabupaten kabupaten sono dari kota. Kita parkir di alun-alun, bukan pendopo nih sob, bukan pendopo Kajen ya, bukan alun. Alun-alun Bekesong sob, pengennya aja pakai di alun-alun Kajen. Anak-anak paskibraka nih udah pada latihan buat 17 Agustus. Oke nih, ini udah jam 11.45. Nanti kita lanjut abis Jumatan nih sob nih. Oke, kita OTW ke masjid, masjid alun-alun, masjid agung alun-alun Bekasi. Oke, kita otw nih sob nih. Di on nih sob nih, langsung masuk nih. Mantap nih. Karena Jakarta nih, di luar nih, rumah sakit. Di jam 12.47. Oke nih sob, kita gas ke arah Kalibata. Ini Kalibata, ini Kalibata City. Ini lapangan Kalibata City. 61.000 saja. Kacau. Ya wes nih, kita gas nih sob nih. Main lah, penting Jakarta nih. Penting Jakarta. Gue kak. Iya. Iya, tadi pas ngantri pada keluar mobil ini pas kelihatan. Jadi agak lambat. Udah. Udah, Pak. Apartemen Kalibata ya? Iya. Masuk tol aja ya, Pak. Iya, ada kartunya? Ada. Nih sampai di Kalibata nih ke mallnya sob. Wewewewe kali lapangan Kalibata. Ini sikat-sikat nih 34 nih. Sikatnya sob nih, maraton-maraton nih. Kita enter dulu nih Kalibata City-nya. Serem ya kalau di sini deret. Tapi ini ke arah Setia Budi nih sob nih. Setia Budiwan. Oke, udah sampai nih. Halo, saya sudah sampai. Ini jalurnya tadi tuh becak kayu sob, tapi kan mahal becak kayu mah. Ini tadi banyak nih ke Kuningan langsung nih sob. Parkiran nih, Bang. Atau ini aja deh. Apa? Harisnya ada enggak saya tiket? Oh, iya. Mana? Pakai ini enggak ada ini. Enggak pakai tiket tadi. Harus pakai ini.
kartu kurang ya? Oh ya udah mang, pas-pasan. Sampai nih sob nih. Eh, 21.000. Menara Mega apa nih? Ini pas sih Setia Budiwan sebenarnya. Lobby, cuman argonya nanggung. Orangnya lagu-laguan. Enggak ada duit parkir, bayar pas 52 nyuruh-nyuruh masuk. Tiketnya nggak pakai tiket, mau di scan ini pakainya langsung nempel pakai ini flash. Aduh, bayar parkir goceng. Ini aturan ini kalau diambil lumayan, yang suruh bayar penumpang yang berikutnya. Ada apa namanya nih, calon-calon ini tanda-tanda jalanan mau rungkat nih nanti sore nih. Parkir sini dulu nih sob nih. Rasuna ini biasanya jam segini lancar, ini putaran-putaran baliknya kacau. Nombok nih sob, nombok goceng nih. Nah, ini yang syarat nih. Tadi aja harusnya masuk tol, selisihnya 7 menit. Ini tuh 20 menit tuh dia jalurnya tol lah. 45, ini 55 tadi. Nah, di sini 7 menit tuh lebih cepat tuh. Ini macet biasa nih Smesco sampai Tendean. Aduh. 26 Purwodadi. Kokas, lemas dah. Ini Rasuna kacau putaran baliknya sama yang mau ini, yang pada mau pertemuan kacau. Gacor sob jemaatnya nih. Halo Pak. Ya halo, silakan Pak. Tomang Raya. Ya. Input and application. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Nih sampai di Tomang sob, tadi lupa bikin ini, pas dapat ini nih. Dia di dalam ini sob, lobby Setia Budiwan Starbucks sob. Tadi lupa bikin video orang luar, tadi tak masukin tol aja udah. Parkir goceng parkir sama tol. Oke, kita end trip nih sob nih. Kita end trip ke Arindonya, tolnya 10.500, parkirnya 5.000. lumayan ya, diganti ini yang tadi tuh. Kalau orang lokal nggak mau masuk tol pasti udah jalan biasa aja. Cuman tadi selisih 3 menit doang sih. Tadi ada 3 pilihan Sudirmannya, buset. Nih tadi lewat yang sini galu apa namanya nih, BNI itu ya, 855. Terus ini Sudirman 20 menit. Akhirnya lewat sini Karpela sob. Ini masuk sini nih Mandala nih. Aduh, gile Sudirmannya luar biasa. 52 weh. Royal City kemana nih? Asia Fresh, Lion City, enak. Enak sob.
Well, Siti Cideng, saya putar balik ini mah. Terbalik. Saya kesana sekarang Senayan City 52 bagus nih. Keluar lagi tuh. Tojo, Petojo. Oke, tuh. Biak, jalan Biak ya. Jalan Biak sopnya, jalan Biak, jalan Biak. Lah, kok ini kok di seberang? Oh. Ya wes aku terbalik nih dulu 3 menit nih. Silakan, Pak. Ini keluar sini lagi bisa, Pak ya? Bisa. Ya. Bukan masuk dengan ya, bisa keluar. Sain City ya. Iya, sama-sama. Nih, sampai nih sob nih lobi Senayan City, mantap banget art tarifnya nih. Ketomang doang hanya 10 kilo 52 bersih. Tadi ada maraton ke arah Lebak Bulus. Aduh, tarifnya melehoy, malah bagus dari Tomang dari Senayan, gimana ini? Aduh. Kita muter sekali nih. Balik lagi sana, muter ke lobi sana noh. Coba. Nih yang tadi nih 39 ke pertanian Lebak Bulus. Nih yang tadi nih cuman berapa nih? 8,7 5,12. Oh parah macetnya, memang boleh-boleh lagi ini nih, kacau nih lalinya tuh depan Dharma Is ini Tomang. Kita muter sekali nih sob nih, mudah-mudahan ada yang bagus, yang cocok, yang mantap. Ini mau ke Ben Hill Shop. Ini dibegal nih, dibegal jam 3:30 kurang ke Pluit nih, Plaza Senayan. Jadi putar balik, jadi lurus sob. Permata, Bang Permata Pluit tuh. Enaknya jalur tol. Plaza Senayan. Elina ya? Iya, Pak, silakan. Fluid ya, Bang Permata ya? Iya. Iya, sore, silakan. Ayo. Iya, sama-sama. Sampai nih sob nih, lobi bang. Jam 4 lewat 3 dikasih ini tol, diganti tol 15.000 lumayan sob. Kita off dulu nih, off dulu. Bisa dari tadi nyambung terus, belum turun-turun dari mobil nih. Mau nyari pom bensin atau masjid ya. Paling pom bensin sih antara Shell atau ini Pertamina itu tuh. Mantap dulu nih sob nih.
lelah pegel, set jalanan macetnya luar biasa ini, arah bandara apalagi. Aduh, ini tadi nih 14 kilo, 39 estimasi jam 4 nanti keluarnya tuh, nyuruhnya tuh di ini, di Citraland itu Grogol, karena ngindarin ini nih, ngindarin ini sob. Tapi ah, mendingan macet di tol dah. Di jembatan tiganya, wah tuh yang dari Priok, aduh mumet dah, sesuai tuh. Oke, kita cari ini dulu nih, kalian nyari ini seger. Oke sob nih, tadi tuan itu mau ke masjid yang PLTU itu sob, yang sekalian nyelah di Bewok, cuman ngelewatin BP. Pas ke BP ternyata nggak ada musolanya, anjrit. Setah di peluit, pom bensin aja sampai nggak dikasih musola nih, akhirnya ke musola ini nih, pol apa namanya, polsek apa apa, full polsek inilah, apa sininya, posnya ya, fluid, full pol subsektor fluid, pol subsektor fluid. Nah, ini nyebrang, parkirnya mah di BP lah, mau makan ini ya. Ada warung nih, pas nih sekalian nih, tar abis ini baru on. Tapi kalau ke tengah ini mencret jalurnya, kacau. Nah, jam 4:30 udah sob. Nah, makan dulu nih. Ini sob nih, kita coba on nih di jam 5 lewat. Kemudian dapat langsung jalur enak. Aktifkan, nahan di ini nih, di sini parkir di sini kelamaan juga enak nih, depan di bawah kolong ini nih, itu tuh. Oke sob, udah on, kita meluncur ke situ sambil download, belum pada ke download nih file-filenya. Wew, ini aneh setting nih sob nih, daripada suspend nih. Yang keempat ini, kelima tadi express dua kali nyalain iseng, malah ke Pacific Place ini Bewok. Saya akan ke sana, kemana ini, Menteng Park Cikini Raya ya. Tadi ngecek ke Pacific Place soalnya cuma setengah jam, ah berani nih setting nih, dapetnya malah ke sini Menteng sih. Nah, lewatin Cikini, gas nih sobnya 11 menit nih yang tadi nih. Pertama, mana nih pertama? Pertama ini nih 28 Gajah Mada. Terus kedua 32 Express, tadi iseng nyalain Expressnya 4 kilo tuh. Kedua, terus Express lagi 45 Muara Pelabuhan Muara Baru 4 kilo lebih Teluk Gong, buset. Yang keempat nih, Mixu Muara Karang ke Tanah Sereal. Wah, enggak lah. Ternyata setting. Masuk ke Cikini nih sob nih. Kita gaskan nih. 10 menit nih, terbalik nih, terbalik. Tadi kalau ke masjid juga pas cocok nih. Oke. Kita gas. Lawatnya. Buset lawatnya. Gunung Sari. Sehari sob lewatnya. Oh, 27-an. Aduh, baru ngelihat, pantasan kok kayak gini jalurnya. Terus ke The Embassy Club. Buset, Jenderal Sudirman. Aduh, jalurnya mate ini. Kirain ke Cikini doang. Ternyata sampai ke sini juga. Mana sini besi? Oh, ini ya SCBD ya. Electronic City ya. I will safety orang luar nih. Aduh, aku akan menunggu untuk Anda berkendara dengan aman, weh. Lemes dah. Lemes ini mah, dari Cikini ke Sudirmannya aja, SCBD-nya aja rungkat Sudirman. Aduh. Kalau langsung dari
tol dalam kota keluar Semanggi ke SCBD-nya enak sob. Pakai segala kecikininya ini PR banget lah. Aduh. Mana tol pelabuhannya lagi kacau. Coba ngecek dulu ah. Menteng paknya coba. Asem. Alhamdulillah sob. Di cancel. Putar balik lagi ini mah. Alhamdulillah di cancel. Pak kok gak gerak? Tadi udah dibales. 11 menit udah. Alhamdulillah lah, kan seputar balik lagi tempat tadi. Suwe. Nah, ini masuk lagi nih sob nih. Settingannya nih sob nih. Kemana? Galeri Medit 8 menit. 71 sob. Cash lagi enak nih. Kemana ini? Mudah-mudahan langsung ke SCBD, nggak perlu karet. Tengsin restoran Jin Jin Lau, satu tujuan sob. Si Jin Lau, enak nih dalam kota langsung keluar di Tomang, apa namanya Slipi, rawat Pejompongan, Jernihan. Oke lah kita gaskan ya sob, gas. Mantap. Halo Mister. Oke. Ya. Namanya ini La Posta Shop, tapi di sini si Jin Lau. Jam 18.16. 185 nih sob. 10.000 tolnya kita balikin. Ini taruh pakai ini nih sob nih, panah gede. Ini mau ke arah Kesel, uset macetnya minta ampun kayak gini yang mau sono, aduh kacau dah. Ya kita ada dulu nih sob nih. Langsung bunyi jangan-jangan nih pondok gedenya nih, tip topnya nih. Lagi gacor, lagi bagus soalnya selanya nih. Aduh, kacau. Mana tadi, nah ini nih tadi ya. Nah ini. 20 kilo estimasi 18.20 sob. 18.15 udah sampai. Ini masuk tol dari Pluit. 17. Ini yang habis ngetap tol nih, angke pecahan ini buset tuh. Arah bandara, buset arah Priok, serem banget. Ini udah keluar Slipi ini sob nih, 17. Kalau lurus Lat Semanggi, Lat Sudirman 5 menit bilang. Ini lagi lampu merah ini. Lampu merah stasiun karet. Makam karet Bifax. Oh. Kita off dulu kali ya, tapi jangan ke arah sono. Aduh, kacau nih lalu lintasnya nih, kacau lalu lintasnya, kacau. Nih di mode ini dulu dah, pesawat. Tuh.
nyender gila Mid Plaza, gila kacau. Enggak hujannya begini ya, apalagi hujan buset dah. Yang arah ke HI nya lancar banget noh, yang arah ke Semangginya noh, Sudirmannya noh, kacau. Aduh. Kita ke ini aja nih sob nih, masjid yang ini nih, BNI situ, sambil nyelantar BNI sob. Enak kan jalannya lancar nih. Kebanyak situ rungkat, aduh kacau tuh. Aduh. Nah ini sob nih, tadi saya di lobi IGD, buset jauh banget sob. Settingan pono gedenya IGD RSCM, buset 104, 18 menit jemputnya, buset. Ke arah Jati Makmur, pulang. Buset, ini orangnya mau nunggu gak ya? 18 menit, plus 4.000 nih, 4.2, buset. Telepon dulu deh, biar orangnya, takutnya orangnya buru-buru, coba telepon dulu nih. Andre lagi di BNI. Waduh, kacau nih, telepon dulu sob, 18 menit soalnya nih. Kalau di map 22 menit. Merah banget di galunggungnya. Aduh, kacau nih. Buset dah. 22 menit sob. Waduh. Ini belok kanan aja nih sob nih. Kalau lewat di Ponegoro 5 menit lebih lambat tuh. Nembus-nembus di yang kata itu, Pegangsaan itu ya. Waduh, 6 menit lagi nih sob nih. Aman nih mudah-mudahan. Ya. Enggak dibales sih, disuruh nunggu tapi enggak ngebales, tapi kayaknya sih udah nunggu sih ya. Enggak ngebales tapi kan tahu oh ditunggu ya bu tapi enggak ngebales. Oh luar biasa, 4 kilo estimasi. Udah bu, arah Pondok Gede. Ibu selanjaran aja, ibu tuh biar nggak sempit aku duduk. Kayaknya ya Bang Haisa ya? Iya. Apa sini AL ya? Ini sob nih, tadi nyampe sih jam berapa, lewat 5 tadi, lama karena nunggu ini habis operasi ginjal sob ibunya. Tuh, tadi mau minta offline, minta diantar ke Condet. Aduh, Condet bunuh diri dah, bilang mau pulang sih dah, yang bibinya yang nganter ini, lihat tempat rumah ibunya di sini, sini Condet sob. Aduh, serem banget ya operasi ginjal. Titiknya di Megalatik di depan, di belakang nih, di paling depan di pintu yang dari Jati Makmur situ. Ya, Jati Makmur. Nah ini, dia udah pulang di sini nih. Oke, kita trip. Tadi udah dikasih tip, jadi nggak perlu nambahin. Abis sob, settingannya sob, dah. Abis. Kita mengarah pulang apa nyelala. Jadi berapa sih? Wah, udah 500 cukup lah. Tuh 20.000 tuh ya tadi. Ibunya. Tadi enak jalurnya sob. Becak kayu enak ya, kalau terserah Pak, yang penting yang paling tercepat. Udah. Mantap tuh tipnya 20 tadi.
tolnya 16, Becakayu, Ular Pondok Kelapa. Sama parkirnya murah banget, 6.000, 2.000. Parkirnya murah sob, 2.000. Udah cukup nih, udah gopek nih. Keluar siang padahal. Salah hidup. Settingannya juga dapat 2 kali. Tadi nih 50 menit 20.04 sesuai sob. Nah, ini tuh lewatnya Curug Luar Pondok Kelapa tuh. Ini di macet di Matraman sob. Ini belok kiri Kampung Melayu, no, kalau lewat tol Cawang Halim tuh 13 menit lebih lambat. Jadi Waringin. Nah, ini masuk Becakayu, ini Basura nih. Jatiwaringin 4 menit lebih lambat tuh kalau keluar Jatiwaringin. Nah, ini masuk Curug sob. Nah, sini arah-arah sana dulu nih, depan pom bensin lama itu. Pom bensin, ntar kalau ada yang cocok ya bawa, kalau enggak ya udah pulang sob. Nanti on aja di sana. Ini keluarin dulu nih, ini udah gopek nih, udah titik aman nih sob nih. Udah titik aman, udah titik aman. Ada yang meninggal nih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan ditutup sebelah sono sob. Dan ini sob, dari tadi enggak ada yang cocok nih. Tadi ada Kosim. Ke arah tengah sob, cuman 3 koma ya, enggak kena dia. Tuh telapak terapi, telapak petir, kodau nih. Ke arah Kampung Bali tuh. 103 bersih 90, bagus banget kok sih beneran deh. 25 kilo. Jalurnya udah pasti sesuai map ini. Keluar Semanggi lewat yang Wahid Hasyim tuh, Sarina tuh belok kiri nyampe Kampung Bali. Nggak kena sob. Ini ada penawaran nih, Masjid Al Ikhlas, pintu 2 Taman Mini 21. Okelah. Terus lagi nih Mall Pondok Gede Plaza ke arah Pagelarang 18. Aduh. Ya sob nih, sebenarnya belum capek nih nyocol hari ini. Yang keluar tadi jam berapa? Jam 11 kurang ya. Jam tadi kelan ini jam 7.30 dong. Jam 8 ya. Jam 8 lewat 4 menit udah kelar. Oh, udah. Tuh jalurnya tadi. Oh, jalurnya Grab keluarnya di sini lewat Jati Bening Caman. Pantesan mahal. 21 kilo. Jadi keluar sini Pondok Kelapa putar balik Curug sob. Ini jalurnya sini ya, bagus ya. Jalan tol nih sob. Nih tadi penglaris jam 11 tuh. Arah RSUD Bekasi. Ini tadi di cancel nih. Ngantek pakai Embassy Club. Bener Gunung Sahari itu. Nontol lagi. Buset nih, nontol nih. Untung dibatalin sob. Udah segini udah cukup 8 trip. Sebenarnya pengen nambah 2 ya, 50-an lah, jadi cepek 600 kan, 600 lebih. Tapi udah deket rumah, mau ngapain lah ya. Besok untuk vlog kali ini cukup sekian dari Sahabat Aspal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.